Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial yaitu cara full screen di HP Infinix ketika bermain game-game di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara full screen di HP Infinix ketika bermain game. Baik sahabat, untuk cara full screen di HP Infinix ya, ketika bermain game-game di HP Infinix, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel sahabat. Nah, jika sudah masuk pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke menu layar dan kecerahan. Kemudian di sini kita scroll ke bawah ya guys ya. Kemudian di sini kita pilih menu tampilan area poni. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian di sini ada dua menu ya guys ya. Kita ke menu adaptasi diri, kemudian kita pergi ke menu custom. Oke, ini sudah masuk. Kemudian di sini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ingin di full screen ya guys ya. Nah, sebagai contohnya di sini saya bermain game Free Fire, namun layar screennya tidak full guys. Nah, untuk cara mengfullin atau full screennya ketika saya bermain game Free Fire ini, kita klik game Free Fire-nya ya guys ya. Kemudian di sini ada menu adaptasi diri, tampilkan area notch, sembunyikan area poni. Kemudian jika kamu ingin full screen ketika bermain game Free Fire ini, kamu tinggal klik saja di sini ya, tampilan area notch. Kemudian kita klik yang ini. Nah sahabat, jika sudah disetting seperti ini, maka secara otomatis ketika kamu bermain game Free Fire di HP Infinix, layarnya akan otomatis full screen guys. Nah, untuk game yang lainnya juga bisa ya guys ya. Kamu tinggal pilih saja game mana yang ingin di full screen guys. Sebagai contohnya di sini saya ingin full screen game Mobile Legend. Kita klik game Mobile Legend ya guys ya. Kemudian kita pilih menu tampilkan area notch untuk memperluas atau untuk meng-full screen gamenya sahabat. Oke. Nah, jika sudah di setting seperti ini, kita tekan tombol home, kemudian kita cari gamenya dan kamu mainin, dan maka secara otomatis gamenya akan full screen. Dan trik ini sudah saya tes 100% berhasil sahabat. Nah sahabat, itu dia cara full screen di HP Infinix ketika bermain game ya guys ya. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.